Anda menyaksikan Top Story Prime Time Berita 1 TV bersama saya Kevin Egan. PT Kereta Api Indonesia mulai kemarin menghapus KRL ekonomi jurusan Serpong, Jakarta. Pelaksanaan ujian nasional sekolah dasar berjalan lebih baik dibandingkan dengan ujian nasional tingkat SMA beberapa waktu yang lalu. DPP PKS membantah melawan petugas KPK saat hendak menyita sejumlah kendaraan di kantor DPP PKS. Dialog khusus Prime Time hari ini mengulas tentang aliran suap impor daging sapi yang mengalir ke petinggi partai PKS. Berita 1 dapat Anda saksikan lewat live streaming di Berita 1 TV, di First Media Channel 6 dan HD Channel 301, Telkom Vision Channel 150, Sky Nindo Channel 47, Aura TV Channel 921, berita1.com serta youtube.com/berita1. Dan kepada semua pemirsa kami di Manado, Sulawesi Utara, kami sambut hangat telah bergabung dengan Berita 1 di TV Manado Channel 49.